Ceplok. Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Gue nyampe nih para penggemar dari Stray Kids. Gue lupa nama fandomnya apa guys ya. Ini untuk nyaranin dengerin lagu yang Freeze guys. Ini gue gak tau nih, oh 2022, oh ini baru nih. Oh baru ya? 27 Maret ya guys, baru 3 bulan ya? 3 bulan lalu, 12 juta, hampir 13 juta guys. Dan gue nyumbang like, karena gue suka sama cara produksi mereka juga guys. Oke guys, kita langsung reka ya guys. Let's go guys, Stray Kids, Freeze, plok. Salah pencet, plok. Let's go. Dan dia selalu sinematik ya, Bang Chan. Oke. Mereka tuh muka-mukanya swag-swagnya dapet guys. Gue gak ngerti deh kenapa bisa gitu. Ya, yeah, genetik guys. Oke, kita lihat guys. Asik, dapat serem ya. Nah, gue masih berusaha menghafal muka guys. Oke, okay, dia punya skill, ini kayak skill Jepang ya, skill tete, tanana, kayaknya. Amit-amit. Wow, Felix ya. Gila suaranya. Iya, scalingnya gitu, kayak Jepang-Jepang guys ya. Iya, suasananya itu kayak pintu-pintu ini guys ya, jendela-jendela Jepang guys. Anjir, swag gila. Eh, rapnya agresif banget. Oke, okay, Black. Oke. Okay. Oh, nice. Gila, beatnya gokil. Soalnya setau gue nih Stray Kids juga self-produce guys ya. Self-produce-nya gila, compete-nya udah melevel dunia menurut gue guys ya. Secara mixing-annya guys. Gila. Tebel banget. Gila. Enggak nih guys, kalau ngomongin Stray Kids itu drop-dropnya gila guys. Maksudnya gak pernah sesuai ekspektasi gue guys. Bahkan melebihi ekspektasi gue. Ini gila drop. Dropnya gila nih, Freeze. Gila asli guys. Coba guys dari sini guys, ini transisinya juga gila sih. Itu web. Dan ciri khas Stray Kids guys ya, dia ada benar-benar yang nge-pause momen gitu guys. Stop. Bang, mulai lagi di beat keduanya. Gila, sedeng sih. Damn. Ah. Gila. Auto-tune-nya juga ngeri. Gue gak tau ya referensi mereka tuh untuk bikin create music atau nge-produce mereka pas di studio. Gue gak tau mereka tuh imajinasi ke arah mana guys ya. Tapi gila sih ini musiknya. Sakti. Anjrit. Gila guys. Keren loh ini guys. Gak bohong gue. Go. Sub-bass masuk ya. Dan tema-tema mereka tuh unik guys ya. Ini sebenarnya desainnya juga suara copan gitu guys, digabung sama mesin ya. Jadi sepertinya pew itu guys ya. Tapi uniknya menurut gue. Enggak, ini total sin, deng. Oh, ini penuh amat. High frequency denger guys. Ada trap-trap snare gitu. Gila. Terus pemakaian delay guys ya, benar-benar tuh ngumpulin mid itu benar-benar bikin lebar guys, vokal di tengah guys ya. Cuman mereka tuh gue suka di cara mixingnya ada delay-delay yang nyebrang-nyebrang kiri sama kanan gitu guys, asik. Oh keren, rapi, rapi. Teman-teman juga bisa kasih tau guys, gue pengen tau guys, Stray Kids memang produce guys ya. Apakah mereka juga mixing and mastering mereka punya lagu sendiri atau mereka lewat agency guys ya, gue gak tau. Kasih tau guys. Galak pak. Gila sakit sini dropnya. Sakit. Shoot. Gila. Lihat gak sih guys, sound-sound yang dipakai guys buat transisi pas dia mereka pause moment ada transisi kan tuh guys ya.
dipakainya gila-gila semua. Nih yang ini. Per per. Oh my gosh. Sedap. Oke, okay, K-pop yang masuk ya. Nggak lupa diri guys. Tuh delay guys. Delay ngelayang ya. Puang, puang, puang. Mungkin mereka motong cuma sampai 150 Hz gitu guys. Jadi kita masih dapat bottom-bottomnya dikit guys. Nih. Ma. Yes. Sedap ya. Sedap sih. Nggak, maksudnya gue kenapa bahas kayak gitu guys, karena kalau nggak ada itu guys, excitement di lagu tuh nggak ketranslate guys. Ini benar-benar mereka tuh dapat lebarnya banget guys, depth of field-nya. Kalau ngapain ada sound engineer guys. Oke, kemana? Drop ya? Hah? Abis? Oh belum. Drop lagi nih, ke drop-nya nih guys, feeling gue. Oke, oke. Oke, lo mau kasih apa lagi nih? Lo mau kasih apa lagi? Ceritanya mereka apa sih nih? Sindikat gitu guys. Gaya-gayanya sih Yakuza gitu guys. Keren sih shot-shotnya gila. Kenapa musik-musiknya jadi arah-arah ini guys ya? Ayo lo mau bawa kemana? Pause nih, pause moment. Enggak. Eh, abis. Anjir, bikin kentang guys. Apa dibilang Stray Kids apa? Stray Kids. Stray Kids everywhere all around the world. You make Stray Kids day. Wih, sedap. Soundnya gila. Ini gila guys. Kalau mau bahas sound design guys, cara mereka treatment aransemennya guys, gua gak tau nih mereka first dari beat kah, dari notasi vokal kah, gua gak ngerti guys. Tapi pas secara udah dibungkus guys, ini gila, produknya gokil asli secara sound. Semuanya nih guys, lo bahas nih guys. Sedap banget emang Stray Kids. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris sign out. Bye.